Oke teman-teman, ini kita dari Pasar Rebo ya. Pasar Rebo mau ke arah Medland Jelengsi. Ya. Di hari Minggu ya, sore jam 4:30. Kita lihat kepadatannya bagaimana ya, suasana pulang. Ya. Ini hari Minggu ya. Biasanya kalau hari biasa jam segini macet full, termasuk tengah malam. Oke, okay. Jadi kita jalan menuju ke Jelengsi lewat tol ini ya, Sukorawi. Di atas tuh flyover menuju Kramajati. Kampung Rambutan. Ini biasanya kalau orang mau luar kota, ya bis-bisnya di sini nih teman-teman, sebelah kiri ini. Jadi langsung ambil tol kanan tuh bisnya nanti. Ya, Bogor Ciawi. Tapi ini kita lurus terus menuju ke Jelengsi Cibubur. Padat merayap. Ya, tetap hati-hati, santai, bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya tuh ya, Kampung Rambutan. Nah, ini namanya daerah Kampung Rambutan. Ini namanya daerah Kampung Rambutan. Kalau hari biasa dan juga jam-jam segini, wah ini luar biasa macetnya. Nah ini adalah putaran dari sebelah kanan, rame ya teman-teman ya. Thank you.
tol juga, tapi arah Cawang, Lingkar Dalam, Tanjung Priok. Ya. Nah, ini kita ambil yang Jagorawi Bogor. Ya. Macet nih tolnya, ya ada yang pulang dari Jakarta pada pulang dari Puncak, ya. Sekarang orang Jakarta pada beli rumah di Cibubur. Jakarta kalau udah macet ngeri. Benar-benar stop. Benar-benar stop. Benar-benar nggak jalan. Ya Allah. Maaf ya, ngantuk ya. Thank you.
jalan tol bebas hambatan. Semua sudah ada gilirannya. Ngantri. Paling kanan diperlihatkan kontraflow. Di 40
yang sebelah kanan diberlakukan kontraflow. Jadi satu lajur diambil. Teman-teman, kita ambil kiri karena kita akan keluar ke Cibubur. Ya, Cibubur kita akan keluar di kilometer 13. Rp7.000 tarifnya, Rp7.000. Kita cek ya. Saldonya masih berapa ini? Pas Rp6.500, pemirsa. Alhamdulillah.
Cibubur. Bu Pertang. Thank you.
Jakarta Cibubur. Nah, Cibubur perumahannya udah banyak. Jakarta rumahnya Cibubur. Kondisi mana saja padat merayap.